Halo pemirsa Albiruni ID, kembali lagi di channel Albiruni ID. Tadi pagi, kita semua sudah menyaksikan dengan lebih jelas bagaimana F-35C US Navy bisa jatuh ke laut LCS ketika mendarat di atas dek USS Carl Vinson. Banyak komentar dari penonton setia channel Albiruni ID menanyakan kenapa kecelakaan ini terkesan sangat remeh dan lebih cenderung ke arah human error. Mungkin fakta berikut ini bisa sedikit menjawab pertanyaan itu, ataupun bisa menduga jawaban dari pertanyaan itu. Setelah bocornya video jatuhnya F-35C ini, fakta baru pun mencuat mengenai jatuhnya F-35C ini, di mana diketahui bahwa pilot yang menerbangkan F-35C yang jatuh ini adalah pilot perempuan pertama di dunia yang menerbangkan jet tempur siluman F-35 varian C atau varian untuk kapal induk. Dan menurut beberapa media Amerika, kejadian jatuhnya F-35C ini adalah penerbangan pertamanya di dek asli kapal induk dan landing pertamanya di atas dek asli kapal induk. Karena sebelumnya dikabarkan, pilot perempuan ini hanya menjalankan latihan di daratan untuk take off dan landing menggunakan F-35C. Dan ternyata hasilnya, ketika take off dan landing di wahana yang asli, dia malah menghancurkan jet tempur seharga $117 juta itu. Itu sekitar 1,68 triliun rupiah. Informasi bahwa jet tempur F-35C yang jatuh ini diterbangkan oleh pilot wanita juga diungkapkan oleh awak kapal induk USS Carl Vinson. Dia menekankan bahwa pilot wanita ini lulus dengan baik dalam pelatihan take off dan mendarat di kapal induk. Tapi memang pada saat jatuhnya F-35C ini merupakan penerbangan pertama baginya di kondisi nyata di atas kapal induk yang nyata. Dan fakta inilah yang mungkin bisa menjadi dugaan jawaban dari pertanyaan kenapa pesawat terlihat normal-normal saja, tapi kenapa bisa jatuh? Pertama, ini adalah penerbangan pertama sang pilot di atas kapal induk asli. Dan yang kedua adalah pilotnya seorang perempuan. Sebuah kombinasi yang cukup untuk menduga alasan F-35C ini jatuh. Walaupun dugaan ini bisa saja salah, karena pastinya pelatihan seorang pilot adalah pelatihan yang serius dan bukan main-main. Bagaimana pendapat Anda mengenai fakta baru dari jatuhnya F-35C di LCS ini? Berikan komentar Anda.